No, kita nak keluar, biar keluar yang the best. Mahal sikit tak apa, tetapi jika ianya satu produk yang bagus, dia akan, orang kata akan bertahan untuk jangka masa yang panjang. Daripada kita murah tapi tidak bagus, itu yang kita tak nak. Maka lahirlah Triple Y. Nampak visi dan juga misi pengasas dan juga dutanya. Diorang pandang untuk long run. Memang you pandang untuk jangka masa panjang, yes, kan darling. Bukan dalam masa jangka pendek, betul tak Kak Ira? Pendek-pendek tak elok. Jauhlah wala kota ila bila. Jangan cakap dengan I punya tu. Kau dah cakap lain. Okeylah Kak Ira, dalam orang, you kata tadi you mengikuti proses sebelumnya jadi produk Triple Y ini. Jadi sebenarnya apa yang titik beratkan dalam penghasilan produk selalunya? Kak Ira macam orang kata keberkesanan dia ke? Ataupun dia punya orang kata dia cepat, jadi orang tak tahu sakit ke tak apa ke? Macam saya cakap tadi, tak dengar lah Kak cakap tadi. Dengar. Of course keberkesanan dan orang kata keselamatan. That is why Triple Y ini, walaupun dah lama, saya rasa makan masa untuk setengah tahun ke satu tahun untuk nak dapatkan kelulusan KKM, untuk memastikan bahawa produk itu selamat digunakan. Selain ianya bagus, tetapi kalau tidak ada KKM, maka how we want to convince people, pengguna, you know? Kita tak nak sekadar cakap-cakap-cakap berkesan, tetapi long term nanti ada side effect. Ada banyak produk-produk tempatan, mungkin mana tak ramai juga yang ambil berat whether this product ada KKM ke, selamat ke tidak. Diorang bagi diorang macam, ini kawan aku makan ni seminggu putih, dah jalan. Tetapi putih, yes, the long term dia tak nak fikir. Macam kita, kita nak hidup lama, kita nak pakai badan nyawa kita lama. Jadi saya sangat titik beratkan. Dan Alhamdulillah, Triple Y sangat-sangat menekankan tentang keselamatan. So, you know what? Di Malaysia, kita lulus KKM. Di Singapore, kita lulus bahagian Singapore. Di Brunei, kita nak masuk, kita lulus. Which hanya produk begini adalah bertahap, orang kata international product aja yang menekankan keselamatan sebegini. So, I'm very proud Triple Y adalah antara produk tempatan tapi bertaraf internasional. Nampaknya inilah satu produk yang boleh dibanggakan. Betul, saya bangga. Saya bangga